Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, sahabat-sahabat media Ansor Bangil yang telah diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala, salawat serta salam kita sampaikan pada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada saat ini kita menyampaikan bahwa dengan tema kreatif di saat terjepit. Kita tahu bahwa manusia itu tidak bisa lepas dari masalah. Baik yang miskin sampai yang kaya, tidak pernah ada tidak bisa lepas dari masalah. Namun masalah itu semua di sana adalah penuh hikmah. Makanya kita tidak perlu putus asa. Karena di sana Allah memberikan hikmah apa yang sebenarnya masalah itu dan apa maknanya. Itu untuk kita berpikir. Maka dari itu kita dianjurkan oleh Allah, tafakkaru fi khalqillahi. Pikirkan apa-apa semua yang kuciptakan. Lalu masalah jangan putus asa, dipikirkan. Sehingga dalam suasana yang semacam itu kita jangan mundur, kita harus maju. Makanya kaki kita melangkah untuk sampai tujuan itu adalah kaki kanan ganti kaki kiri seterusnya. Jika di saat kita ada masalah, kita jangan mundur, kita harus maju. Tetap itu adalah untuk menggapai satu tujuan. Bila ada masalah, Allah akan memberikan satu keringanan dan semua masalah akan terlewati. Maka dari itu apa yang harus kita lakukan? Tak lain adalah kita harus berpikir tentang apa yang telah diciptakan oleh Allah. Itu diantaranya hadirin yang dirahmati Allah. Sebenarnya manusia ini harus berpikir. Yang setiap kali contoh saat ini, di mana posisi saat ini ekonomi sangat rendah sekali. Kondisi kita yang masing-masing dialami oleh semua khalayak kaum muslimah. Bagaimana kita dengan adanya belanja yang sangat minim, 10.000. Ya apa cara nih? Kita harus punya kreatif. Oh, tuku tempe 2.000 supaya jadi enak, jadi rekah. Kan begitu. Gajek no menjeng. Menjeng kok gak payu, gak ada yang ngarep. Kita harus kreatif. Menjengnya dikai crispy, jadi menjeng crispy. Kreatif. Yang 2.000 sehingga dimakan. Dan nanti tonggo mangan buko iwa opo sampean. Iwak menjeng, kok menjeng ae. Loh, menjeng crispy. Akhirnya apa? Sih menek tak kayak no menjeng crispy. Digawek no menjeng crispy, besoknya lagi hadirin yang dirahmati Allah, tonggone njuk gawek no. Akhirnya panjenengan muncul ide jadi pedagang menjeng crispy. Kenapa sampai menjeng itu bisa muncul? Di antaranya bisa menjadi idola karena diubah dengan kreativitas penjenengan tempe dari menjeng. Menjeng enggak disukai anak-anak, supaya disukai kreatif muncul adalah untuk menjeng crispy. Itulah yang membentuk kita, jangan mundur tetapi kita muncullah kreatif-kreatif yang harus kita tuju, bahwa itu di antaranya ada kebaikan di dalam masalah-masalah di saat kita terjepit. Demikian hadirin yang dirahmati Allah, yang tak lepas adalah sudah tentu bahwa kita di dalam hidup tidak pernah lepas dari masalah, tetapi jangan putus asa. Kita tetap ke depan, apapun masalah itu pasti ada hikmahnya. Itulah hadirin yang dirahmati Allah, sesuai dengan apa yang disampaikan mudah-mudahan bermanfaat. Tafakkaru fi khalqillahi, apapun semua pikirkan di antaranya itu perintah oleh Allah. Insya Allah dalam pertemuan ini kita semua diberikan barokah oleh Allah, bisa menjadi muslimah yang kreatif. Akhiran wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.